Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuka Yamaha Jupiter MX. Kondisinya sudah seperti ini. Ini sudah, kalau di bahasa kami namanya sawang, sawang, sawang sinawang. Ini sudah sawang-sawang. Gejalanya motor ini tidak nyala, kemudian dulu waktu masih bisa menyala prodonya itu minta diganti katanya, kemudian seal water pump itu juga minta diganti, dan untuk bloknya sudah ada, jadi kita tinggal memasang saja. Oke, kita bongkar. Untuk yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe nya dan jangan lupa loncengnya diaktifkan agar tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Oke, kita cek di short. Kemudian kita lepas untuk karburator. Kalau sudah terlepas, elektrik tutupnya ini, kemudian mounting bagian atas, lalu baut yang 4, dan ini baut samping, jangan sampai lupa. Untuk melepas baut L harus dibersihkan, karena kalau tidak itu akan misli atau londot atau lokrek dan ujungnya nanti tidak bisa terbuka. Nonton ki kono kalu jagung khusus konsumen ki kono karmenek neng wet seri yo iso. Bocor. Berplang gue. Mayangnya nanti juga ada. ADS-nya jangan sampai hilang, bahaya. Ini yang L ini cukup rawan. Jadi memang harus dipersiapkan tenaga dan posisi. Mm-hmm.
Bapak nih. Wes. Kasihlah sekali, Ong. Kita congkel bagian yang aman karena setiap itu ada tempatnya. Nah, jadi jangan sampai merusak blok dan headnya. Piro lu? Kok iki kelet? Gosok ini, ya ini berarti masalah. Nah ini masalahnya sudah ketemu untuk yang airnya masuk ke ruang bakar. Jadi ini salah satunya. Kemudian untuk water pump-nya pun mungkin bermasalah. Jadi tanah-tanah yang ada di sekitarnya ini jangan sampai masuk ke dalam blok. Antisipasinya yaitu kita bersihkan. Karena motor ini luar biasa, tidak pernah menemui air tawar. Hati-hati. Kowe iki urung cepur wis. Oke, dan kita saksikan. Wow, sudah ngarat. Ini sudah ngarat. Dan bagian ujung sana juga. Oh, sudah bosok. Oke. Nantikan video selanjutnya. Ini nanti dibersihkan, kita sekir untuk block headnya. Nah, ini karena ini keraknya luar biasa. Ini bekas bocor. Jadi airnya masuk ke ruang bakar. Oke. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.